banget kan. Ada berapa tuh kak? Tadi sudah 130 tiket. Keren. Tapi lebih. Oke guys, teman-teman semua dan para dari Cheese, welcome back to my channel Baby Mona ya guys. Oke guys, di video kali ini membahas keseruan tentang Baby Mona nih guys, yang ditinggal ibu Cheese yang lagi pergi nge-gym bareng Natasha Wilona dan papanya nih guys yang lagi mau malam mingguan. Jadi buat para dari Cheese dan teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis ya, untuk melihat keseruan Baby Mona hari ini. Wih, panen banyak banget kan. Ada berapa tuh kak? Tadi sudah 150 tiket. Keren. Tapi lebih. Bin, ntar sore kan aku mau ke salon agak lama, sampai siang sampai malam lah. Tolong jagain Mona sebentar ya, kamu libur kan hari ini? Gimana mau? Aku sama suster berangkat. Mona tinggal suster, ya. Suster, jangan dong. Titip ya Mona ya. Bisa sayang ini kayak gini. Mona sama papa ya. Aku. Kok gitu? Mona sama papa ya hari ini ya. Ibu pergi sebentar ya. Ikut ke salon. Titip baby. Ikut aja deh, bawa aja. Kenapa? Kamu jagain dong. Gak bisa aku. Bukan kayak gini gerakannya. Iya nggak apa-apa ya, Mona sama papa ya, ibu Bobo pergi ya? Sebentar ya. Mona sama papa. Nah kamu tidurin dulu, kamu tidur. Kamu tidurin dulu itu. Ya Mona sama papa. Bawa aja ke salon dia nih, bawa aja ke salon, ya bawa aja ke salon nih. Bunda-bunda banyak banget yang minta Bu Icis ceritain masa-masa pumping. Kemarin tuh sering banget ketemu breast pump yang salah, breast pump yang kadang gak sesuai dengan PD kita. Nah akhirnya sekarang aku tahu kalau pumping itu aku pakai apa. Nih aku nemu, nih Bu Icis nemu ini teman-teman, itu bagus banget. Breast pump satu-satunya Philip Aven yang nyaman banget untuk Bu Icis, jadi nggak harus maju condong gitu kalau pakai ini, dan juga nggak repot. Jadi sambil senderan juga bisa, dibawa kerja juga bisa, dibawa sambil syuting juga bisa, dan juga enak banget dipakai kapan aja dan di mana aja. Cobain deh, tuh lihat tuh, masa dia nyakar Ibu Icis mau pakai langsung minum dari sini? Bisa kok, bisa, mau, ibu mau.